Nah, sahabat, coba bisa sahabat lihat ya. Saya juga dari tadi merhatiin ya, ada yang merah-merah ngegunduk gitu, dikirain teh apa itu, semua merah-merah semua, sahabat. Sahabat Pandanongi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat Pandanongi sehat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahayanya, dan dimudahkan juga dengan segala urusannya ya sahabat ya. Nah, sahabat masih di Kampung Sukaresmi ya, Kecamatan Mande. Kita akan melihat-lihat dan berjalan-jalan di perkampungan ini ya. Dan aduh, pokoknya mah Kampung Sukaresmi ini punya alam yang sangat indah sekali ya, dan banyak rumah-rumah klasik di sini sahabat, dan itu ada persawahannya yang terasering di sini sahabat ya. Yuk kita ikuti terus perjalanannya sahabat yuk. Nah, di situ ada lembur Cianjur juga sahabat. Saya ditemani sama lembur Cianjur tuh ya. Nah, ini di tengah persawahannya saya menemukan peternakan bebek tuh. Aduh, masya Allah, bebeknya sangat gede-gede sekali ya sahabat ya. Dan di perjalanan saya disuguhkan dengan bebek dan dengan pemandangan alam yang sangat indah sekali ya sahabat. Dan sangat disayangkan ini sawahnya belum ditanam padi ya. Dan dikarenakan kemarin juga habis kemarau panjang, jadi airnya belum normal di sini sahabat. Sahabat lihat itu peternakan bebeknya sudah kayak rumah ya, bagus sekali sahabat. Kita akan jalan ke sini, kita akan menuju ke pemukiman warganya ya, ke perkampungannya sahabat ya. Dan di sini warganya menanam sayurannya seperti kacang-kacangan ya, kacang panjang dan lain sebagainya sahabat.
Nah sahabat, coba sahabat lihat ya, masya Allah, di sini pemandangan alam dan udaranya masih sangat sejuk sekali ya, masih sangat asli sekali di sini sahabat. Nah kita akan berkunjung ke rumah yang paling atas ya, dan katanya ada rumah satu di atasnya. Kita akan coba berjalan ke sini ya sahabat ya. Sahabat lihat di sini warga berkebun terong ya. Nah ini nggak tahu jalannya kemana ya sahabat ya. Oh kemana ya? Apa lagi ya? Bentar. Wah ini mau ke kebun sahabat tuh. Nah sahabat, coba bisa sahabat lihat ya, saya juga dari tadi merhatiin ya, ada yang merah-merah ngegunduk gitu, dikirain teh apa itu, semua merah-merah semua sahabat. Oh ternyata yang lagi sharing di sini tengah sawah ya sahabat ya. Ada lembur Cianjur, alam pedesaan, sama sahabat pelosok ya, bertiga. Nah berempat sama sahabat Penan Wangi, host yang paling kasep, yang paling gemoy ya se-Jawa Barat ya. Nah ini sekarang saya lagi nungguin ya, untuk berkeliling-keliling kampung lagi ya, dan gak tahu ada masalah apa tuh sampai ke Mang Riung begitu ya sahabat ya. Nah sahabat, kita lanjut ya kukurlingannya di perkampungan ya. Kita sambil jalan ke perkampungan warganya ya sahabat ya. Aduh maaf batuk ya. Dan ini jalannya, aduh masya Allah, ini mau ke kebun woy sahabat ya tuh. Nah di situ ada pohon kadu ya, durian tuh banyak yang asak sahabat, menggelantung ya, tapi nggak tahu belum ada yang apa kesininya sahabat ya. Woy bagusnya kan tadi luhur satu rumah. Nah sahabat, di tengah-tengah perjalanan kita disuguhi sama pohon pisang ya, pohon pisang uli tuh. Aduh masya Allah, inilah cuman masih mentah sahabat tuh, lihat ya itu pohon kadu ya, durian ya. Kita akan melihat ke sini ya, dan lihat kanan kiri saya itu sini perkebunan apa namanya, singkong ya sahabatnya. Oh,
ada rumah satu. Masya Allah, ini pohon durian. Aduh, Masya Allah, lebat sekali sahabat duriannya tuh. Tuh, lihat. Cuman masih kecil ya. Kita sambil jalan ke perkampungannya sahabat. Tahan itu mah. Ciranji.